Komisi Pemilihan Umum atau KPU Muara Jambi resmi menetapkan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penetapan ini dilakukan setelah digelar sidang pleno terbuka yang dipimpin langsung Ketua KPU Muara Jambi Al-Putaki. KPU Muara Jambi gelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang bertempat di halaman kantor KPU Muara Jambi. Rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Muara Jambi Al-Mutaki. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muara Jambi, Supriyadi Muhammad mengatakan, penetapan paslon didasarkan pada hasil verifikasi berkas administrasi. Semua paslon dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada 2024. Pengundian nomor urut dilakukan sesuai urutan waktu pendaftaran masing-masing paslon di KPU. Diharapkan kegiatan ini menciptakan iklim kompetisi yang positif dan menghasilkan pilkada yang damai dan demokratis. Pelaksanaan pencabutan nomor urut hari ini, Pak? Baik, sesuai dengan PKPU 8 tentang pencalonan, bahwa pada hari ini tanggal 23 September secara serentak seluruh penyelenggara pemilu melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati serta wali kota. Khusus Kabupaten Muara Jambi, kita melaksanakannya di pukul 14.00 pengundian nomor urut pada tanggal 23 September tahun 2024 ini. Ini nomor urut ini apakah sudah disetting atau gimana, Pak? Untuk pengundian nomor urut tadi kita saksikan secara bersama, dan kegiatan kita ini juga melakukan live streaming ya. Tidak ada settingan, tidak ada drama dan segala macam, semuanya murni tergantung diacak tadi kan. Kita lihat pengacakannya, kemudian nomor urutnya sesuai dengan apa yang diambil oleh masing-masing pasangan calon tadi. Tadi ada juga deklarasi, tanda tangan deklarasi itu tujuannya apa maksudnya? Deklarasi Pilkada Damai ini bertujuan dalam rangka untuk menyatukan rasa seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Muara Jambi, baik itu seluruh pasangan calon, partai pengusung, kemudian pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, untuk sama-sama bersepakat untuk melaksanakan pilkada ini dalam kondisi damai, aman. Maka kita disertai dengan doa lintas agama yang kami hadirkan seluruh unsur agama yang ada di Kabupaten Muara Jambi yang dipimpin tadi oleh FKUB Kabupaten Muara Jambi. Ini kan sudah penyebutan nomor urut. Tahapan selanjutnya apa lagi? Setelah penetapan nomor urut ini, selanjutnya pasangan calon masuk pada tahapan masa kampanye. Masa kampanye ini yang terjadwal dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November tahun 2024. Lebih kurang 60 hari kalau tahapan kampanye secara utuh. Dan mereka, pasangan calon, diperbolehkan untuk mulai kampanye pada tanggal 25 September tersebut. Berdasarkan hasil pengundian, nomor urut 1 jatuh kepada pasangan Astawi Supratno. Nomor urut 2 untuk paslon Zuwada Sawaludin. Nomor urut 3 untuk pasangan Mas Nazul Kifli. Dan nomor urut 4 untuk pasangan PPS Cun Mahir. Setelah pengundian, masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Seluruh pasangan calon berkomitmen dan berharap Pilkada Muara Jambi berjalan lancar, aman, dan damai. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.